dermaga ini, rehab ini sudah hampir 4 tahun ini, bagaimana nih Pak? Kalau terkait dermaga ini memang sementara sekarang masih progres pengerjaan. Batas waktu di awal Juli, ketika pelaksana tidak mampu menyelesaikan itu langsung diputus kontrak. Oh, putus kontrak berarti yang take over? Kontrak, ya, terus dibilang kembali. Sisa itu. Oh itu. Ya, tapi dengan kondisi yang sekarang, saya mendapat informasi beberapa waktu lalu hanya 4 orang yang bekerja. Ini dengan kira-kira kapan bisa selesai dan time schedule-nya bagaimana? Ya. Jadi kalau sesuai di aturan kontraknya di awal Juli belum selesai, itu akan diputuskan kontraknya dan dibayarkan sesuai dengan kontrak pekerjaan. Progres ya? Lelang ulang. Oh gitu. Berarti progres terus lelang ulang. Iya. Oh ini juga perpanjangan terakhir ini sudah dikenakan denda per harinya. Per hari berapa? Kepelaksana. Kalau untuk nilainya saya kurang tahu karena ini dari satu per mil sudah dikenakan satu per mil. Iya, saya kurang tahu nilainya. Tapi itu menurut laporan dari. Nah kemudian dengan tadi saya ulangi 4 orang saja yang bekerja itu bagaimana dengan time schedule-nya Juli ya, awal Juli ya? Iya awal Juli, otomatis kalau tidak ditambah pekerja ya di awal Juli tetap dievaluasi. Nah. Dan sanksinya mungkin akan pemutusan kontrak. Oh gitu. Dan akan dilelang-lelang yang sisa pekerjaan yang lain. Oke baik, makasih ya.